Oke, belusukan lagi dan lagi. Ini udah kayak di Kampung Mati Cimeong di Kuningan itu ya. Mirip ya kayak gini itu karena banyak banget rumput-rumputan tuh. Ini pohon anak nakal nih kayak gini namanya. Cuman ini berada di pertengahan kota Semarang tapi sepi banget di daerah sini teman-teman, dan udah mirip kayak di hutan banget ya sekelilingnya tuh kan. Wow, hening banget asli di sini. Saya kebayang kalau tinggal di sini sendirian malam-malam. Oh, kayak gini tinggi banget nih rumputnya tuh kan. Teman-teman bisa lihat ya, ini yang jelas banyak banget ularnya di sini nih. Ya, dan saya harus hati-hati teman-teman di sini karena udah banyak banget ular pastinya, dan juga puing-puing bangunan yang mau ambruk di rumah ini ya. Saya harus hati-hati banget nih. Dan yang jelas banyak banget nyamuk dari tadi. Untung saya selalu memakai sarung tangan dan juga baju panjang ya, jadi nggak terlalu digigit nyamuknya deh. Ya tuh kayak gini teman-teman kondisi rumah. Jadi gini ya, rumah ini sudah ditinggalkan atau terbengkalai selama 13 tahun teman-teman. Fix ya, ini udah kelihatan banget dari keadaan rumahnya, udah pada hancur, udah tumbuh akar pohon yang gede banget nih. Ya kan? Aduh. Jadi itu ini rumah pemiliknya adalah seorang pengusaha pabrik garmen ya, PT gitu kan. Kemudian dia menjual rumah ini tapi tidak laku-laku gitu. Berarti rumah itu pemiliknya orang Cina. Dia mempunyai satu pabrik garmen terus dikosongkan karena mau dijual gitu selama 2 tahun kosong, dan pada akhirnya setelah dikosongkan 2 tahun pernah ditemukan satu mayat perempuan yang lagi telanjang. Oke, saya bilang telanjang kena tegur enggak ya, mudah-mudahan enggak kena tegur dari pihak YouTube ya gitu ya. Ditemukan satu wanita yang lagi telanjang yang sudah meninggal, mayat perempuan gitu. Entah itu bekas pemerkosaan awalnya atau gimana, kurang tahu juga. Karena ditemukannya si wanita itu udah keadaan meninggal dan posisi nggak memakai pakaian sama sekali. Ngeri banget saya di sini merinding. Itu keadaannya si wanita itu tuh udah membusuk dan udah diselimuti oleh belatung. Wow, maaf ya agak sedikit jorok nih video, agak sedikit. Assalamualaikum. Bentar. Permisi. Suara apaan ya? Astagfirullahaladzim. Kayaknya burung deh. Astagfirullahaladzim. Kayaknya burung yang suka metuk-metukin itu tuh. Apa namanya? Batang-batang pohon. Kayak yang ketuk-ketuk pintu tadi sebelah sana. Katanya di sebelah sana ya si mayat perempuannya itu, tapi aksesnya nggak tahu kemana karena saya belum cek lokasi sama sekali ke sini, karena kalau kita cek lokasi bakal memakan waktu yang lebih banyak untuk lokasi ini doang. Nah, susah banget jalannya nih. Ini juga kamar teman-teman, tapi udah nggak jelas kayak gini ya, bahkan sudah nggak ada plafonnya. Enggak, ini kayaknya dulunya nggak memakai apa namanya genteng deh, tapi kalau nggak, oh iya pakai. Ini pakai satu atap ya, dengan ada coran pondasian rumah, dan ini kayu-kayunya tadi terpasang di atas, mungkin udah runtuh ke bawah karena air hujan. Susah banget tuh mau lihat tempatnya di sana. Kita kemana nih? Jadi di sini saya nggak bakalan banyak memasuki ruangan-ruangan karena aksesnya tuh yang bikin susah untuk kita masuk teman-teman. Ya, dari tadi video ini puter-muter aja terus di tengah rumah ini. Oke deh, kita ke belakang, kita cek ya. Jadi gitu ya, setelah 2 tahun dikosongkan karena mau dijual rumah ini, ditemukannya satu mayat perempuan yang lagi telanjang, dan itu kondisinya udah bener-bener menjijikan. Nah, setelah itu entah alasannya kenapa ya, entah mungkin ya, mungkin si pemiliknya takut atau gimana, karena
ketika mendengar ada ditemukannya mayat di rumah ini, dulunya ini mas sebelum ditinggalkan benar-benar lama masih bagus, dengan keadaan bagus ditemukan mayat perempuan gitu kan. Setelah mendengar pemiliknya ditemukannya mayat, akhirnya rumah ini pun tidak dirawat sama sekali ketika mau dijual. Awalnya sih dia suka bolak-balik ke sini untuk mengecek, untuk mengontrol rumah ini. Namun sayang setelah mendengar berita itu, dia harus mengosongkan rumah ini. Entah ditahan oleh aparat kepolisian mungkin ya, karena ditemukan mayat, entah gimana saya kurang tahu. Dia hanya mengambil barang-barang yang ada di rumah ini doang sih. Tuh ini bagian belakang rumahnya teman-teman, kayak gini ya. Ini nyamuk woi. Nyamuk woi, ke muka terus woi dari tadi. Banyak banget pohon bendara. Di belakang rumah ini tiap kamarnya memakai satu kaca yang benar-benar gede banget. Oke. Rasanya dari tadi diserang nyamuk tuh. Ini nyamuknya banyak banget, belang-belang dan gede-gede juga. Ini udah bener-bener kayak di hutan. Wajar aja di sini banyak nyamuk karena banyak banget pohon-pohonan liar kayak gitu. Bahkan banyak banget bilangan air tadi di dalam. Udah kita cek lagi deh ruangan berikutnya. Semoga kita bisa masuk ya ke tempat pembuangannya mayat itu ditemukan. Kalau nggak bisa saya mungkin nggak akan memaksa deh karena ngeri banget. Ada paku dan juga kalau kita nyenggol dikit kayaknya itu tuh namanya kayu-kayu itu bakalan roboh deh. Tuh bisa sebenarnya nggak lewat sini. Cuman saya ngeri ini ambles ke bawah gitu kan. Dan kita nggak tahu ini bawah ini apaan. Ini udah kayak kuburan. Aduh, kemana nih kita masuk nih? Dan saya di sini harus benar-benar pelan jalannya. Tuh ada beberapa paku yang lagi berdiri. Dan saya pilih-pilih jalan di sini. Ya kan? Tuh. Satu ruangan itu bisa masuk, cuman jalannya kemana nih? Ya bentar, ini tiang atau pralon? Kayaknya pralon ya. Wah, ini tiang, tiang rumah. Kondisinya udah mengenaskan banget nih. Udah gak layak untuk direnovasi. Kalaupun direnovasi mungkin membutuhkan biaya yang benar-benar gede. Harus siap ya. Dan ini seperti lukisan. Akarnya keren ya. Oke, saya akan coba masuk dan saya akan merunduk ke sana. Saya modal nekat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba masuk. Oke. Allahu Akbar, kita pakai pencahayaan gak ya? Pakai lighting, jangan deh. Nah ini nih, kesini nih, bisa nih. Saya takut nyenggol nih, takut nyenggol. Kayu-kayu yang lagi ngegelantung. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu kan lagi-lagi paku. Tuh, alhamdulillah deh bisa kesini ya. Duh, nyamuknya nih bikin saya nggak fokus. Assalamualaikum, permisi. Oke, teman-teman. Ternyata ini bagian dapur ya. Jadi si perempuan itu ditemukan di sini, katanya di ruangan ini. Di ruangan ini ya. Entah di bagian mananya tergeletak, entah di sini, entah di sana. Saya kurang tahu. Aduh. Astagfirullahalazim. 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 Assalamualaikum. Wow. Ternyata ada lorong lagi. Wow. Serem, asli creepy banget nih. Oke, ini bagian garasi mobil ya. Udah kayak gini kondisinya tuh. Astagfirullahaladzim, saya merinding ya Allah. Asli kenapa meskipun siang ya tetap aja teman-teman, karena saya mempercayai adanya jin dan manusia, karena sebelum diciptakannya manusia diciptakanlah jin terlebih dahulu ya. Mau siang mau malam itu pasti ada. Astagfirullahaladzim. Oh, entah ini ruangan apa nih. Terus ke sana deh. Wah, ini ngeri banget, serem banget ya. Aduh. Bukan akar-akarannya nih yang bikin merinding. Bulu kuduk, bulu ketek. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita ke sini. Kita cek bagian sini teman-teman. Dan ruangannya mentok. Ternyata ada satu ruangan. Kayaknya di ruangan itu mungkin, tapi bilangnya sih ruangan itu tuh tadi tuh.
Ngeri banget nih lihat nih. Akar-akarnya juga udah kayak batang pohon nih akarnya. Asli asli asli, kalau malam merinding banget nih. Astagfirullahaladzim. Oke deh. Kita coba balik lagi ke depan. Allah Akbar, belakang merinding ya Allah. Ya Allah, mana gelap lagi nih kalau kita lihat langsung dari mata. Astagfirullahaladzim. Puyang kepala, udah puyang. Kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Kita keluar lagi. Kita keluar lagi. Dan saya merinding di ruangan ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Itu seperti apa namanya? Suara yang tadi yang ketok-ketok pintu gitu. Nah, kayak gitu teman-teman, mirip banget. Tapi burung kayaknya sih, burung gitu ya. Positive thinking aja deh. Ya saya harus merunduk lagi nih ke sini nih. Susah banget. Takutnya nyenggol. Astagfirullahaladzim. Suara apaan? Ada suara serius kayak gini nih. Asli burung, mungkin burung lagi ya, saya mikir itu burung. Merinding asli sumpah. Wah gila, karena bener-bener sepi banget lokasi ini. Kaget lagi tegang hari ini, kaget banget. Lu ya ada di sini, kaget gue. Kita keluar lagi deh, saya bener-bener lelah. Nining banget teman-teman, ini serem banget nih lokasi nih. Apaan ini, pohon-pohon kayak gini kan. Udah, mungkin saya akan akhiri video ini teman-teman ya, karena juga kondisi rumah ini udah nggak memungkinkan untuk saya telusuri ruangannya, dari ruangan ini ke ruangan ini, karena ada sebagian ruangan yang tertutup sama akar-akaran pohon yang gede dan juga banyak nyamuk. Dan asli tadi di bagian belakang saya dapat merinding, dan juga tadi suara ketuk-ketuk kayak gitu ya. Dan ya udahlah, saya udah tenang, udah keluar. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Tong hilap seperti biasa, jika kalian suka videonya silahkan tekan tombol like dan dukung channel Sang Penjelajah Amatir Masyaragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video berikutnya. Bye bye.